Pemirsa, guna meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap adat dan budaya Bali, diperlukan berbagai upaya. Pegelaran lomba yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali dinilai sangat penting. Akademisi I Gusti Bagus Artanegara menyatakan, di era modernisasi, upaya untuk meningkatkan minat generasi muda akan adat dan budaya Bali sangatlah penting. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai kegiatan lomba yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk senantiasa meningkatkan kecintaan generasi akan adat dan budaya Bali. Generasi muda juga dinilai memiliki peranan penting dalam melestarikan adat dan budaya Bali di era modern seperti sekarang ini. Sangat mengapresiasi ya, usaha dari pemerintah untuk bagaimana menanamkan cinta budaya itu kepada generasi muda. Sebab seperti kita ketahui, kebudayaan nasional itu berakar bersumber dari budaya daerah. Jadi puncak-puncak kebudayaan daerah inilah kemudian lahir sebagai satu bentuk wujud kebudayaan nasional. Nah, untuk bisa kebudayaan nasional ini mempunyai kepribadian nasional, tentu nilai-nilai ini harus ditanamkan pada kebudayaan lokal. Karena itu adanya usaha-usaha ini sangat akan membantu, saya yakin bahwa kita mempunyai kebudayaan nasional, kepribadian nasional yang berkarakter nasional tentu pada akhirnya. Ini kita melihatnya dari segi itu. Sebab kalau tidak begitu, nanti generasi muda ini akan semakin terjauh dari kebudayaan lokalnya. Lomba-lomba yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali diharapkan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Terlebih Bali dikenal dengan daerah yang memiliki keberagaman adat dan budaya. Desak Aryani, Bali.